cara pukulannya. Maka tidak semua kabupaten-kabupaten ulangi provinsi Brazil melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi tangkap tangan. Lebih khusus itu Polda Kalimantan Barat, apalagi di wilayah Kalimantan Barat itu sudah program memang setiap tahun ada. Untuk tahap satu saja kami dengan kepolisian Polda Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan operasi pencegahan. Mudah-mudahan dengan ada pencegahan ini kami sosialisasi, maka inilah sangat penting kita memberikan kegiatan ini ya, minta namanya fokus group discussion, kita diskusi. Selain itu juga nanti ada beberapa instansi yang kita minta untuk memberikan paparan mengenai situasi bidang masing-masing, seperti nanti dari pertanian menggalak ini. Bagaimana contohnya, bagaimana kita membuka lahan supaya tidak membakar, tekniknya di Manggala ini, penjagaannya di BPBD. Ini kita diskusikan untuk kita ambil langkah-langkah ke depan. Dan para hadirin sekalian, anggota TNI Polri, Manggala Agni, dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, yang mana pada hari ini kita berkumpul di sini. Sama-sama kita akan berdiskusi. Karena kalau kita lihat dari judul acara ini, fokus group discussion di bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ini, grup ini kumpulan orang-orang, diskusi dari kumpulan orang-orang yang lebih fokus di satu titik. Jadi tidak kiri, tidak ke kanan. Kalau kaputra, ya kaputra angkanya. Dengan kejadian yang kemarin, nah, pemerintah pusat mungkin baru menyadari. Kalau kita sebenarnya biasa melakukan pencegahan, ya kan, sebelum terjadi. Nah, sekarang sebelum terjadi kita langsung pencegahan, ada atau enggak anggaran kita tetap laksanakan. Kenapa? Karena mau ke daerah kita ini diselimuti dengan asap, dampaknya luar biasa. Nah, kita tahu kemarin, tahun lalu itu hampir semua kecamatan kan. Nah, tapi kami memberikan apresiasi kepada segenap tim kebakaran hutan dan lahan, para camat, para kades, yang mana mereka yang benar-benar peduli dan sigap kapanpun saat siang malam di posko, bahkan main kucing-kucingan dengan api. Kita harus sejak ini sudah bagus TNI Polri bersatu bersama kita. Jadi Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus dan OPD yang terkait, tugas yang berat itu jadi ringan karena kita tanggulangi sama-sama. Jangan tugas satu instansi ya, misalnya BPBD, BPBD ya aja doang, itu tidak akan optimal. Nah, maka segala itu ada apapun kita harus kompak. Setuju lah? Setuju. Nah, siap kerja keras? Ya. Nah, siap gotong royong? Ya. Nah, kenapa kalau para aparat pelaksana, aparatur pemerintahan ini sampai ke tingkat desa sampai RT kompak, Kayung Utara mungkin lebih sejahtera dari kabupaten lainnya. Amin. Karena jiwa gotong royong akan kita kembalikan. Beliau adalah jabatannya adalah sebagai sekretaris Daob. Karena kami kita masih bersatu dengan Ketapang ya Pak ya. Jadi di Kayung Utara ini masih bersatu mengalaminya Ketapang dan Kayung Utara. Jadi sebutannya sekretaris Daob Ketapang ya. Tapi membawahi dua kabupaten. Baik, silakan kepada Bapak Muhammad Dhani untuk memperkenalkan lagi dan silakan untuk Pak Muhammad Dhani. Dan kebakaran kita yang 2015 yang dibilang cukup hebat. Kalbar lumayan Pak, 191 ribu hektar lahan kita gambut dan non-gambut yang terbakar. Di Smoti ada 7, di Simpang Ilir ada 5, Terumbayang ada 4, Sukadaran 8,
Kabupaten 0, Kabupaten 2. Tapi hospital ini hanya indikator, Pak ya. Bukan itu kejadian kebakaran, tapi indikator. Jangan sampai salah mengartikan ada hospital berarti ada kebakaran, tidak. Hospital itu harus sebagai indikator atau penanda bahwa di situ suhunya lebih panas. Bagaimana memastikan itu terbakar atau tidak? Data ini dilonceng. Jadi karena sekarang banyak mengartikan kalau ada hospital kebakaran, bukan. Jadi saya tegas lagi, hospital itu bukan kebakaran, tapi indikator. Indikator yang menangkap suhu panasnya lebih tinggi dibandingkan suhu-suhu sekitarnya. Makanya untuk memastikan apakah itu kebakaran atau bukan, dilaksanakan namanya patroli drone check. Dilaksanakan cek lapangan apakah ini api atau